Kedatangan pemain timnas U22 Sani Rizky Fauzi ke Sukabumi, Jawa Barat disambut ratusan warga dan kerabat. Sani juga disambut Bupati dan Kapolres Sukabumi dengan pengalungan bunga sebagai tanda penghormatan atas prestasinya. Sejumlah penghargaan pun diterima Sani baik dari Kapolres maupun Bupati. Ratusan warga menyambut kedatangan Sani Rizky Fauzi, pemain timnas U22 di kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Warga dan pejabat setempat menyambut Sani di kantor kecamatan Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Selain Bupati dan Kapolres Sukabumi, Sani juga disambut sang ibunda Ida Kusumawati, turut larut dalam kegembiraan. Dalam pertemuan ini, Bupati dan Kapolres akan memberikan penghargaan atas prestasi yang membuat bangga daerahnya, bahkan bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, Kapolres Sukabumi AKBP Nastiadi memberikan penghargaan berupa uang 5 juta rupiah, sedangkan Bupati Sukabumi Marwan Hamami rencananya akan memberikan sebuah tempat tinggal yang layak di daerah tempat tinggal Sani di Kecamatan Cicuruk, Sukabumi. Usai pertemuan, Sani diarak keliling kampung sebagai bentuk kebanggaan Kabupaten Sukabumi atas prestasi yang ditorehkan. Ayo, ayo, ayo.